Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumihi darin amin. Wa mimma la yastaghni al-ma'u anhu ghayra al-mamariyati wal-maqariyati ma yaqa'u min al-awsakhil munfasilati min arjulin nasi min ghusliha fil qusaqi wal munfasilati min badanil mungamisi fa innaha la tashrubu tahuriyatan nabaha ala zalika aswaihi. Wa mimma, dan di antara sesuatu. Pahamnya agak sedikit halus banget ya. Wa mimma, dan di antara sesuatu. La yastagnil ma'u, yang tidak mengkayakan oleh air. Ini maksudnya apa nih? Yang air bisa berhindar darinya. Air bisa berhindar darinya. Anhu, daripadanya. Jadi la yastagnil ma'u ini maksudnya dia bisa berhindar dari air. Ghayral mamariyati, selain tempat ya menetap tempatnya ngalirnya. Wal maqaniyati, tempat tetapnya. Tanah ya, tempat ngalir ya dia juga. Adalah di antara sesuatu yang enggak bisa berhindar, mayaqau, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang jatuh, minal awsakhi, daripada kotoran-kotoran, almunfasilati, yang terpisah, min arjulin nasi, daripada kaki-kaki orang-orang, min ghusliha, daripada membasuhnya, fil husaki, di pancoran. Ya. Ini dulu ya. Dulu begini. Enggak bisa berhindar nih kita dari ini. Ya, dulu langgar rata-rata kolomnya itu adalah ya. Enggak seperti sekarang. Kolomnya gede di depan, di kolomnya gede. Itu kita main celeb-celebin aja kaki kita. Iya. Ya, dalam ada tangganya nih semuanya. Ya, semua rata-rata begitu. Itu di antara sesuatu yang tidak bisa berhindar. Wal munfasilati, dan yang terpisah, min badanil mungamisi, daripada badan yang nyelem. Ya. Umpama orang ya nyelem di kolam itu. Fa inna, maka sesungguhnya tadi itu, maka sesungguhnya dia tadi semua ya kotoran yang terpisah di, yang ada di kaki-kaki orang, yang dia basuh di pancoran ya, dan sesuatu yang ada di badan orang yang nyelam, fa innaha, maka sesungguhnya dia, la taslubu tahuriyata, tidaklah mencabut akan kesucian air. Jadi itu air masih tetap suci, man kita kagak tega gunainnya. Ya kan itu sih, ingat dulu ya. Ya, kolomnya gede gitu. Tuh kaki main celem-celemin aja, gusak-gusak-gusak.
wudhu di situ. Ya. Sekarang kita kalau begitu enggak pakai wudhu udah enggak ini dah. Enggak tega kita. Tapi kalau di kampung-kampung masih banyak tuh, masih ada. Ya. Yang kayak begitu. Saya pernah ya singgah ke satu tempat yang musolanya masjidnya kayak begitu. Tapi jarang udah. Ya, kayak begitu. Andai kata ada, itu tidak mengangkat kesucian air. Jadi air itu masih tetap suci karena airnya banyak. Nabbaha ala dzalika As-Suwayfi, telah memperingati atas demikian itu oleh Syekh As-Suwayfi. Wa kharaja aidan at-taghayyuru bi turabin wa mil ma'in turi'a fihi walau kana taghayyuru bi ima kasiran. Wa kharaja, dan keluar aidan pula at-taghayyuru, oleh berubah, bi turabin, dengan tanah, wa mil ma'in, ya wa mil in, ya biturabin wa milhin, dengan tanah, keluar pula dengan berubah, ya keluar pula, wa kharaja, keluar aidan pula at-taghayyuru, oleh berubah, biturabin, dengan tanah, wa mil'i ma'in, dan garam air, turiha, yang dilemparkan keduanya, fihi, pada air. Walau kana taghayyuru bi ima kasiran, sekalipun berubah dengan sebab keduanya dengan berubah yang banyak, enggak apa-apa. Jadi keluar tuh artinya enggak apa-apa. Masih tetap airnya suci, menyucikan. Ya, bila mana berubah dengan sebab tanah. Jadi airnya berubah dengan sebab tanah. Enggak apa-apa. Kayak kita baru gali tanah, baru gali air, ya baru keluar airnya dari sumur, ya itu kan biasanya apa, warnanya coklat, ya itu nggak apa-apa, ya. Boleh buat wudhu, boleh buat mandi, ada susah. Dan garam air, nah, oh kita mungkin di sini garam nggak kebayang, ya. Maksudnya kita nggak ada garam airnya, nggak begaram. Mungkin kalau di pinggir pantai ada tuh ya, begaram. Nah, nanti juga andai kata dituangin di air, itu tidak apa-apa, sekalipun berubahnya banyak. Wa bi muqsihi li'annahu lam yukhalithu syai'un fa innal ma'a fi hadha mutahhirun. Ya, wa bi muksihi, dan juga keluar dengan muksihi, dengan diamnya. Jadi enggak apa-apa dengan diamnya. Li annahu, karena apa? Karena bahwasannya lam yukhalithu syai'un, tidaklah sesuatu bercampur kepadanya. Karena sebab diam doang. Enggak apa-apa. Kenapa? Fa innal ma'a fi hadza mutahhirun. Maka sesungguhnya air pada ini itu mensucikan. Bagaimana tuh air diamnya lama, air udah lama. Umpama air kita di kolam, air kita di kolam, umpama itu di kolam depan kagak diapa-apain, udah lama sampai berlumut, warnanya hijau, ada lumutnya di dalam. Bahkan kita cuma sampai bau kayak begitu. Tapi bau lumut, ya, itu tetap mutahhirun, suci, menyucikan. Pernah ketemu air begini kan ya? Jadi, iya, iya. Jadi di air di kolam lama sampai kolamnya berlumut. Gitu. Iya, belum ada keramik. Iya, itu benar-benar lumutnya banyak banget tuh, hijau-hijau. Ya, sampai airnya bau lumut. Nah, itu juga mutahhirun.
mensucikan. Saya pernah ketemu air minum, saya cium memang bau, baunya bau lumut, bukan bau apa-apa. Nah itu juga nggak apa-apa. Ya. Mutahhir boleh buat berwudu. Ini bicara boleh, ya, bukan bicara pilihan. Ya kalau pilihan yang bagus itu ya. Wa kadza law taghayyara bin dimami ma'in musta'malin ilaihi fa balagha bihi kullatain. Wa kadza, dan seperti ini artinya mutahhirun. Mensucikan airnya termasuk suci menyucikan. Law taghayyara, jika law dia berubah, bin dimami ma'in, dengan sebab berkumpulnya air. Musta'malin, yang air musta'mal ilaih kepadanya. Pabalagha bihi kullataini, lalu sampai dengan sebab dicampur airnya sampai kepada dua kula. Fayasiru mudhir mutahhiran, maka jadilah dia itu airnya mensucikan. Jadi ada air umpama nih, airnya dua kula. Airnya kurang dari dua kula. Lalu dia musta'mal. Habis dipakai air berhadas. Lalu digabungin, dicampur tuh menjadi dua kulah atau lebih. Maka airnya menjadi mutahhir. Airnya menjadi suci, menyucikan. Bahkan juga ya, air yang najis, yang mutan najis, sedikit mutan najis. Ya. Kemudian dicampur. Ketika campur jadi banyak. Ketika banyak enggak berubah airnya. Artinya airnya bersih, enggak berubah rasa, warna, bau, enggak ada. Itu juga jadi sama, suci, menyucikan. Jadi kalau air sebenarnya hukumnya dimudahkan. Jadi kalau untuk hukum air itu dalam fikih sangat dimudahkan. Fayasiru mutahhirun, maka jadilah air itu mensucikan. Wa in asara fil ma'i bi fardihi mukhalifan wasatan, sekalipun dia memberikan pengaruh pada air itu bi fardihi, dengan ditetapkannya, dikira-kirakannya mukhalifan, berbeda, wasatan, yang tengah-tengah, ya, sekalipun. Wa'lam anna takdiral mazkura mandubun la wajibun. Ketahui olehmu bahwasanya mengkira-kirakannya itu, yang tersebut itu disunahkan aja, enggak wajib. Falau hajama syakhsun wasta'mala al-ma'a aw ajza'a dzalika. Maka jikalau dia ya berani, ya maksudnya apa? Nih datang sekonyong-konyong ya. Hajaban ini maknanya begitu. Jadi tidak melakukan ya pengiraan, ya, enggak melakukan pengiraan-pengiraan, ya, enggak mengkira-kirakan, dia langsung berbuat aja, hajama tuh. Atau ada arti lain namanya, apa artinya sekonyong-konyong ya, datang melakukan dengan serta-merta. Syaksun oleh seseorang, wasta'mal ma'a, ya, jadi dia langsung pakai aja tuh air. Dan dia gunakan air itu, ajza'a dzalika, maka memadai itu. Kenapa izghayatul amri annahu syakun fi taghayyuril mudiri wal aslu adamu? Karena puncaknya perkara itu adalah bahwasanya dia ragu fi taghayyuril mudiri pada berubah yang memadaratkan. Wal aslu adamu, asal air itu tidak ya berubah yang memadaratkan. Jadi enggak apa-apa. Sampai sini aja nih. Wallahu a'lam bishawab. Wa'lam.